بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. فمن منة الله سبحانه وتعالى ورحمته وعطفه وجوده أمن الله سبحانه وتعالى علينا هذا اللقاء نذكر فيه بعض أو بعضا من أمور ديننا، وقد استقر عند العلماء جميعا أن سعادة الإنسان وفلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة إنما يكون بحسب تمسكه بدين الله سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتا شيخ أبو العباس حفظه الله، sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dan dari bentuk rahmat Allah kepada kita sekalian dan kasih sayangnya dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya di antaranya dengan pertemuan ini, yang mana kita insyaallah dalam pertemuan ini akan melihat dan memperhatikan, mempelajari sebahagian dari perkara agama kita. Dan sungguh telah tetap menurut para ulama seluruhnya bahwasanya kebahagiaan seorang manusia dan keberuntungan seorang manusia dan keuntungannya dalam kehidupan dunia dan akhirat itu hanyalah disebabkan oleh konsistennya dia, tamasuknya dia, berpegang teguhnya dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha la shakka fihi wa yarji'u hadha ila ad-dalil من القرآن والسنة والواقع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى قوم كانوا من جهة العقيدة من أضعف الناس عقيدة، يعبدون الأحجار والأشجار، وكانوا من جهة المعاملة من أخص الناس معاملة لغيرهم، فعندهم الظلم والسرقة والنهب أي السلب وما كان بمعناه، ومن جهة الأخلاق كانوا كذلك في بعد عن مكارم الأخلاق، ففيهم الفواحش وفيهم الكذب
وفيهم الغش والخداع وما كان بمعناها من الصور. فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم بالهدي التام الكامل، فقلبهم من مجتمع ضعيف إلى مجتمع تخافه الفرس والروم، من مجتمع تفسد فيه عقائدهم إلى مجتمع كملت فيه عقائدهم، من مجتمع فيه الفساد الأخلاقي وسوء المعاملة إلى مجتمع بلغوا الغاية القصوى في حسن الأخلاق وكرم المعاملة، بل أقول فيما يتعلق بالدنيا صلحت أمورهم الدنيوية وصلح اقتصادهم، والسبب كله يرجع إلى التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian kata beliau, hafizahullah, dan bukan perkara yang meragukan lagi bahwasanya hal ini yaitu kebahagiaan seseorang tergantung kepada konsistensinya dia dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut kembali kepada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kenyataan yang terlihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah beliau datang atau terutus kepada suatu kaum yang mana mereka dahulu dari sisi akidah mereka adalah orang-orang yang paling lemah akidahnya. Mereka menyembah bebatuan, mereka menyembah pepohonan, dan dari sisi muamalah mereka adalah kaum yang muamalah mereka termasuk dari satu muamalah yang dalamnya ada bentuk kezaliman satu sama lainnya, ada bentuk perbuatan kezaliman seperti pencurian atau pembunuhan atau penipuan dari mana-mana yang menunjukkan adanya akhlak dari diri-diri mereka sebelum terutusnya Rasulullah SAW di atas akhlak yang jelek. Kemudian Rasulullah SAW terutus untuk merubah akhlak mereka menjadi akhlak yang mulia, dari akhlak yang di dalamnya terdapat fawahish, akhlak yang dari akhlak yang terdapat padanya kedustaan atau penipuan menjadi akhlak yang penuh dengan kemuliaan. Dan Rasulullah SAW datang dengan petunjuk yang sempurna, dengan petunjuk yang mulia, sehingga mujtama tersebut, mujtama sahabat menjadi berubah dari lingkungan atau dari mujtama yang lemah menjadi seorang atau menjadi lingkungan mujtama yang mana kaum Faris dan kaum Rum takut terhadap mereka. Dari lingkungan yang mereka dulu akidahnya rusak menjadi mujtama, menjadi lingkungan yang akidahnya penuh dengan kemuliaan dan kesempurnaan. Dan dari mujtama yang penuh dengan fahisyah al-akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang fahisyah, akhlak yang buruk dan muamalah yang jelek, menjadi
muamalah yang baik, yang penuh dengan husnul akhlak, yang penuh dengan akhlak yang mulia, dan muamalah yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan saya katakan bahwasanya apa yang berkaitan dengan kehidupan dunia mereka justru menjadi lebih baik, dan kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik setelah adanya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal tersebut kembali kepada konsistennya mereka, berpegang teguhnya mereka kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ومما يدل على هذا المعنى أن الغرب في زماننا هذا منهم من أسلم ودخل في الإسلام، والسبب في ذلك رأى أن هذا التغير في المجتمع الجاهلي إلى مجتمع كملوا فيه المعالي والمكارم أن هذا لن يكون بإصلاح مصلح، إلا إذا كان إصلاحه يرجع إلى شيء مبين يؤثر في القلوب وفي العقول وفي الأخلاق وفي العادات، ألا وهو الإسلام. انظر كيف في سنوات قليلة انقلب المجتمع ذلك إلى أكرم وأحسن مجتمع، والآن في زماننا كذلك من الغرب من يدرس السيرة النبوية وسيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كسيرة الفاروق رضي الله عنه، ويستخلص منها الحكم والمعالم والمنهج ليستفيد منه الناس. ونحن أحرى وأولى بهذه السيرة. تفضل. Kemudian kata beliau hafizahullah, dan diantara apa yang ditunjukkan kepada mana ini, bahwasanya kita memperhatikan di zaman sekarang kaum-kaum barat atau negara-negara barat, mereka diantara mereka ada yang masuk ke dalam agama Islam atau menjadi seorang muslim. Sebabnya adalah karena mereka melihat adanya perubahan di dalam agama Islam, dari perubahan mustabah yang mereka dahulu sebagai orang-orang yang jahiliyah menjadi mustabah lingkungan yang mereka terpenuhi dengan kemuliaan dan keindahan akhlak dan ketinggian akhlak. Dan hal ini bagaimanapun seorang ingin memperbaiki keadaan ini tidak akan bisa tercapai kecuali jika perbaikannya kembali kepada sesuatu yang sangat jelas yang memberikan pengaruh di dalam hati dan memberikan pengaruh terhadap asal-asal manusia,
dan akhlak-akhlak manusia serta adat-adat kebiasaan manusia, yaitu perkara tersebut adalah perkara Islam ini, perkara agama Islam. Maka perhatikanlah bahwasanya hanya dalam tahun-tahun yang pendek atau hanya dalam waktu yang pendek berubahlah mujtama lingkungan sahabat menjadi mujtama yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita pastikan di zaman sekarang ini bahwasanya sebahagian dari negara-negara barat atau orang-orang barat mereka mempelajari sirah nabawiyah dan mempelajari sirahnya sahabat seperti sirahnya Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan dan hikmah-hikmah dari sirah Umar bin Khattab dan mengambil ilmu-ilmu serta manhaj yang dengannya mereka mendapatkan faedah kepada manusia. Dan ini tentunya kita sebagai umat Islam harus lebih memperhatikan dan harus menjadi orang yang lebih pertama dan lebih mulia untuk mempelajari sirah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. ولهذا قال العلماء ليس هناك مجتمع انتفع بنبيه ليس هناك مجتمع انتفع بنبيه مثل ما انتفع الصحابة رضي الله عنهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وذلك من قوم نوح أو قوم هود أو صالح أو شعيب أو موسى أو عيسى، وكلهم لم تكن تلك المنفعة التي انتفع بها أقوامهم كمثل ما انتفع مجتمع الصحابة بنبينا صلى الله عليه وسلم. Kemudian kata beliau hafizahullah, sekarang itulah berkata para ulama bahwasanya di sana tidak ada suatu mujtama, tidak ada satu lingkungan umat Islam atau lingkungan manusia yang mereka lebih mengambil manfaat terhadap nabinya seperti lingkungan atau keadaan para sahabat yang mereka mengambil manfaat dari nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seperti keadaan kaum Nabi Hud dan Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Mereka, kaum mereka tidaklah mengambil manfaat dari nabi-nabi mereka sebagaimana para sahabat mengambil manfaat dari nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم. ولهذا فالقاعدة عند أهل الإسلام أن من أراد السعادة لنفسه كفرد ولأسرته وللمجتمع بكامله، بل والسعادة حتى للكافر، للكافر عدلا وإنصافا. وهكذا ما يتعلق بالحقوق العامة والخاصة،
التي يسعى إليها الجميع. أفرادا وجماعات. فإن الجميع إنما هو مذكور في شرع الله سبحانه وتعالى. بل من خصائص شرعنا أنه ذكر جميع ما يحتاجه الفرد في حياته العامة والخاصة، وذكر حقوق الجميع، حتى حقوق الحيوان وحقوق الكافر وحقوق الجماد، وهذا كله إنما في الإسلام. فالخلاصة من هذه المقدمة أنه لا سعادة لك ولا راحة ولا طمأنينة في الدنيا والآخرة إلا بالرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فمن أراد السعادة والقوة للمسلمين والاقتصاد الحسن والأمن فكل ذلك لن يكون إلا بالإسلام. وليأتك الشيخ حفظه الله تعالى متى فرأيت له كيرا yang disebutkan bahwasanya umat Islam barang siapa yang menginginkan kebahagiaan untuk diri mereka sendiri atau untuk keluarga mereka dan untuk mustamak mereka, lingkungan mereka secara keseluruhan, bahkan kebahagiaan walaupun berkaitan dengan orang-orang yang bukan muslim atau orang kafir, dengan memperlakukan mereka secara adil dan secara insaf, dan ini berkaitan dengan hak-hak secara umum ataupun hak-hak secara khusus, yang mana semua dari komponen individu ataupun jamaah dari mujtama atau lingkungan tersebut berusaha kepada hal yang diinginkan atau hal yang disebutkan dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk dari kekhususan syariat kita bahwasanya tidaklah bahwasanya hanya disebutkan kebahagiaan dari individu seseorang di dalam kehidupannya yang umum ataupun yang khusus adalah tatkala dia memperhatikan hak-hak yang telah diatur di dalam Al-Quran, baik berkaitan dengan hak-hak seluruhnya atau berkaitan dengan hak-hak hewan-hewan atau haknya orang yang kafir atau haknya benda-benda
maka semua hal tersebut kembali hanyalah dari dalil apa yang telah dijelaskan dari agama kita, agama Islam. Maka kesimpulan dari pembukaan ini bahwasanya tidak ada kebahagiaan bagi engkau dan tidak ada ketenangan dan tumakninah yang kau bisa raih di dunia dan di akhirat kecuali tatkala engkau kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan ukhuwah dengan kaum muslimin dan mendapatkan kekuatan dan serta keadaan ekonomi mereka menjadi ekonomi yang baik dan mendapatkan keamanan, maka semuanya itu hanya kembali tatkala dia melaksanakan ajaran agama Islam ini. ولهذا خسر العالم بكامله. المسلم منه او الكافر. ووقعوا في اشياء كثيرة. كالفساد الاخلاقي او الاقتصادي. والسبب بعد أهل الإسلام عن دينهم. فلو عملوا به لسعد العالم بكامله والبشرية بأجمعها. وإذا أردت المثال الصريح على هذا فانظر في قول الله سبحانه وتعالى مبينا صلاح المجتمعات بالقرآن وبالإسلام في قوله سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقال عز وجل جاءكم كتاب جاءكم نور من الله فسماه نور أزال به ظلمات العقائد الباطلة يهدي به الله. وفي قوله مبين فيه البيان الشافي الكامل لكل ما يحتاجه المسلم منذ أن يولد إلى أن يموت، فكل ما يحتاجه فهو في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال في آيات أخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقوله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، ولهذا نص الشافعي رحمه الله وغيره على أن ما نحتاجه أو ما يحتاجه المسلم دنيا ودين فقد بينه ربنا جل وعز. يوضح لك هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم
علمنا كل شيء حتى آداب الخلاء والاستنجاء ودخول البيت والخروج منه. وبهذا نعلم أنه علمنا جميع ما نحتاجه. وهذا والله لا يوجد إلا في الإسلام. الله kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, karena itulah, karena sebab inilah seluruh alam menjadi dalam kerugian, baik muslim yang kafir, baik muslim maupun yang kafir, dan mereka terjatuh di dalam perkara-perkara yang besar seperti jeleknya akhlak mereka atau jeleknya perekonomian mereka. Sebabnya adalah karena jauhnya penduduk atau jauhnya ahli Islam, jauhnya orang-orang yang memeluk agama Islam dari agama mereka, yang mana seandainya kalau mereka mengamalkan agama Islam ini, maka seluruh alam secara keseluruhan akan berada dalam kebahagiaan, dan setiap individunya dan juga setiap mujtama'nya akan berada dalam kebahagiaan. Maka jika engkau ingin memperhatikan suatu contoh yang kecil atau contoh yang mudah, maka perhatikanlah kepada apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang baiknya mujtama' tersebut hanyalah disebabkan tatkala mereka mengamalkan Al-Qur'an atau mengamalkan agama Islam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa cahaya dan kitab yang betul-betul menjelaskan. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dengan Al-Qur'an tersebut, dengan cahaya tersebut Allah memberikan hidayah kepada mereka, siapa saja yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka di sini perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan petunjuk Al-Qur'an sebagai nur, sebagai cahaya, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan semua bentuk dhulumat, semua bentuk kegelapan-kegelapan berupa akidah-akidah yang salah, akidah-akidah yang batil, menjadi akidah yang baik yang di dalamnya ada penjelasan. Di dalam ayat tersebut ada penjelasan yang bisa memberikan kesembuhan secara sempurna kepada apa yang dibutuhkan setiap umat Islam. Sejak mereka dilahirkan sampai mereka meninggal dunia, maka semuanya apa yang mereka butuhkan telah dijelaskan di dalam kitabullah, telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma farratna fi kitabin min syai'." Sungguh kami tidak pernah meluputkan suatu perkara di dalam Al-Quran ini, suatu perkara sedikit pun. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tibyanan likulli syai'." Bahwasanya Al-Quran ini adalah suatu penjelasan untuk segala sesuatu. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah telah sabit nas dari beliau dan dari selain beliau, bahwasanya apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim
Itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Apa yang dibutuhkan bagi mereka dalam perkara dunia ataupun perkara agama mereka, semuanya telah dijelaskan oleh Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih jelas dari hal tersebut, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, bahkan sampai kepada adab-adab masuk WC, adab-adab buang hajat atau beristinja, dan adab-adab tatkala masuk rumah atau keluar dari rumah. Maka karena itulah kita mengetahui bahwasanya apa yang dibutuhkan oleh umat Islam sungguh demi Allah tidak akan didapat kecuali dalam melaksanakan agama Islam ini. وهكذا في قوله جل وعلا ويخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الأخلاق الفاسدة وظلمات المعاملات الكاسدة وكل ظلمة ظاهرة أو باطنة فردية أم أسرية أم مجتمعية يخرجهم ربنا به إلى النور. وهكذا قوله ويهديهم إلى صراط مستقيم أي يوصلهم إلى الصراط المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج، فإن الصراط لغة وشرعا ما كان مستقيما وسهلا ومسلوكا وموصلا إلى المطلوب. ولهذا في قوله سبل السلام هي بمعنى مرضاة الله جل وعلا وجنة الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدل على ما سبق أن الصلاح لكل ما نحتاجه يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم اليوم قال الشيخ حفظه الله تعالى لأنه كان كله dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, yaitu dari kegelapan-kegelapan akhlak, akhlak yang rusak atau muamalah yang jelek, atau dari semua jenis-jenis kezaliman yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang dibutuhkan di dalam pendidikan, kekeluargaan atau lingkungan. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian di dalam firman Allah wa yahdihim ila siratin mustaqim, Allah memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus, yaitu Allah akan menampakkan mereka, membuat mereka sampai kepada jalan yang tidak ada bengkok di dalamnya, yaitu jalan yang disifati dengan jalan mustaqim, yang lurus, yang sahal, yang mudah, yang dilalui dan yang menyampaikan kepada tujuan yang diinginkan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala subul salam adalah maknanya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan semua hal ini menunjukkan kepada apa yang telah berlalu, bahwasanya kesalehan
atau kebaikan dari apa yang kita butuhkan itu hanyalah kembali kepada kitabullah azza wa jalla. وكذلك من هذا والأدلة كثيرة قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فقوله أقوم أي أصلح وأكمل في كل أمور الإنسان. فهذه الآية تتبع ما سبق في بيان أن صلاح الأخلاق والمعاملة بالقرآن. وخذ مثالا آخر كدليل على صلاح الاقتصاد. لمن تمسك بهدي القرآن والإسلام فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا الآية. ففي قوله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا اشترط ربنا سبحانه وتعالى لحصول البركات من السماء والأرض بجميع صور البركات الموجودة في الأرض والنازلة من السماء اشترط ذلك بقوله آمنوا واتقوا. إيمان بالله بمعناه الصحيح وبكل ما جاء عنه سبحانه وتقوى وصلاح. فإن حقق المجتمع الإيمان والتقوى حقق لهم البركة المرجوة في كل مجتمع. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala dan ambillah contoh yang lain dalam Al-Quran. Permisalan yang ditunjukkan di dalam Al-Quran sebagai dalil, sebagai petunjuk untuk kebahagiaan atau kesolehan atau keindahan perekonomian mereka bagi mereka yang termasuk konsisten terhadap petunjuk Al-Quran atau konsisten berpegang teguh terhadap agama Islam. Seperti dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini Allah menyatakan jika seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa maka sungguh kami akan membukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah maka kami memberikan siksaan kepada mereka atas apa yang mereka perbuat. Maka perhatikanlah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwasanya jika seandainya mereka beriman dan bertakwa maka di sini Rabb kita Allah Azza wa Jalla
memberikan syarat bahwasanya barakah yang terhasilkan dari langit ataupun dari bumi dengan seluruh bentuk-bentuk berkah keberkahan yang terdapatkan atau yang didapatkan dari bumi atau yang turun dari langit, Allah mensyaratkan kepadanya adalah tatkala mereka beriman dan bertakwa. Iman dengan keiman yang benar, yang sahih dari semua apa atau beriman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan syarat ketakwaan dan syarat kesalehan. Maka barang siapa yang mentahqiq keimanannya, memperbaiki keimanannya dan ketakwaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga akan memenuhi kepada mereka berkah-berkah yang mereka harapkan untuk seluruh lingkungan umat Islam. وهكذا خذ مثالا آخر فيما يتعلق بحصول الأمن وقوة الدين وقوة الدولة. يرجع ذلك إلى الهدي الذي جاء به القرآن. فمما يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا أشرك بي شيئا. ثلاثة أشياء يعطيها ربنا جل وعلا لمن آمن به ووحده وعمل الصالحات. ونحن المسلمون نفتقر إليها افتقارا عظيما، وهي كما ترى في قوله سبحانه وتعالى: يستخلفن في الأرض. الاستخلاف في الأرض أي القوة في الأرض في الاقتصاد وفي الحسية، أي بمعنى السلاح ومعناه كما ذكره العلماء. والثاني تمكين الدين وإقامة حكم الله سبحانه وتعالى الذي يسعى إليه الصلحاء. والثالث إزالة الخوف من الأعداء، وهذا كما ترى أحوج ما يحتاج إليه أهل الإسلام في زماننا هذا. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan juga yang semisal dengan hal ini, kita ambil suatu contoh yang lain yang berkaitan dengan terhasilkannya keamanan dan kekokohan dalam agama, kekuatan dalam agama atau kekokohan suatu daulah, suatu negara. Semua hal tersebut kembali kepada petunjuk dari apa yang telah datang dari Al-Quran. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu: wa'adallahu alladziina aamanu
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu Allah Subhanahu wa taala sungguh benar-benar akan menggantikan atau akan memberikan kepada mereka khalifah, kekhalifahan, sebagaimana Allah telah memberikan kekhalifahan kepada umat-umat sebelum mereka, dan Allah akan mengukuhkan agama mereka di atas apa yang Allah ridai untuk mereka. Dan Allah akan membalikkan atau merubah keadaan yang mereka miliki dari ketakutan menjadi keadaan yang penuh dengan keamanan. Ini bagi mereka, di dalam firman Allah lanjutannya, ya'budunani, yaitu bagi mereka yang menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak melakukan kesyirikan kepada-Ku sama sekali. Maka di sini ada tiga hal yang merupakan syarat bagi kita tatkala kita akan diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga mereka melakukan amalan saleh. Maka perhatikanlah bahwa kita kaum muslimin sungguh betul-betul fakir, sungguh betul-betul mengharapkan kepada hal-hal ini, hal-hal yang Allah janjikan kepada kita. Sebagaimana engkau telah lihat dalam firman Allah tersebut, la yastakhlifannahum fil ard, yaitu istikhlaf. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka al-quwwah, kekuatan di dalam muka di atas muka bumi. Dan Allah akan berikan kepada mereka perekonomian yang baik. Dan juga dari bentuk-bentuk mereka memiliki senjata-senjata atau persiapan-persiapan sebagaimana disebutkan tafsirnya oleh Al-Ilm. Kemudian ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tamkin fi din, yaitu mereka dibuat kokoh di dalam perkara agama, yaitu tatkala mereka menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua orang yang ingin memperbaiki berusaha menuju kepada perbaikan agama mereka. Dan yang ketiga adalah izaratul khauf, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa takut umat Islam dari musuh-musuh mereka atau terhadap musuh-musuh mereka, menjadi seorang yang menjadi seorang yang memiliki keamanan. Maka semua hal tersebut semuanya hanyalah kita harapkan tatkala kita melaksanakan syarat-syarat tersebut yang dibutuhkan oleh semua individu dan lingkungan umat Islam. وهي باختصار صلاح العقائد والأخلاق. ثانيا صلاح الاقتصاد وذهاب الفقر. ثالثا الاستخلاف والقوة والأمن وكل ما كان بمعناه، فقد بين ربنا في كتابه أن هذه الأشياء المنشودة أي المطلوبة لن تكون كما علمت إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنته. Maka kemudian beliau mengatakan, maka jika kita telah mengetahui dan mengamalkan tiga perkara ini, yaitu secara ringkas, yang pertama salah al-aqaid wal-akhlaq, yaitu baiknya akidah, baiknya i'tiqad, dan baiknya akhlak. Yang kedua
setelah al-iktisad wa dhahab al-faqr, bagaimana kondisi perekonomian dan terhilangnya bentuk-bentuk kemiskinan atau kefakiran. Dan yang ketiga, istikhlas, yaitu Allah memberikan khilafah, kekhilafaan atau al-quwah, kekuatan dan keamanan dan seluruh dari mana-mana tersebut. Maka semuanya telah dijelaskan oleh Rabb kita Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Dan semua hal ini, dari apa yang kita harapkan ini, tidaklah akan terwujud sebagaimana engkau mengetahui kecuali dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wabil muqabil tawqidi faqat أن سبب الفساد الخاص والعام الذي نشتكي منه يرجع إلى عدم العمل بالإسلام، ومما يدل على هذا قول الله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية بينت كما قال التفسير أن المراد بالفساد فساد في الأخلاق والاقتصاد، أو فساد معنوي كالخوف وما كان بمعناه، مرجعه في قوله بما كانوا يعملون أي بأعمالهم الفاسدة. فالسبب المعاصي والذنوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى، ومنه قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أولما أصابتكم مصيبة أخذتم مثليها قلتم أن هذه قل هي من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة أخذتم مثليها قلتم أن هذا قل هي من عند أنفسكم. فالهزيمة التي وقعت في أحد قري النبي صلى الله عليه وسلم السبب المخالفة لأمر النبي عليه السلام. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن قوم أهلكهم الله بعامة وهم قوم نوح، والسبب قال: مما خطيئاتهم أغرقوا. فالخطيئة المعصية والمخالفة، والخلاصة أن يقال أن الذنب ذنب فردي قبل أن يكون ذنب المجتمع، وقبل أن يكون ذنب الحاكم. اصلح أو أصلح نفسك تكون قد سعيت في إصلاح المجتمع وحصول المراد الشرعي.
Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan kebalikan dari hal ini, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, bahwasanya sebab dari bentuk-bentuk fasad, kerusakan, baik yang umum maupun yang khusus, yang kita nastaghfir minhu, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut, semuanya kembali karena dia tidak mengamalkan agama Islam. Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Bahwasanya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah nampakkan kerusakan tersebut agar mereka merasakan dari akibat perbuatan mereka, yang dengan mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, bahwasanya yang diinginkan dengan fasad dalam firman Allah Ta'ala tadi, bahwa fasad, yaitu fasad di dalam akhlak, kerusakan di dalam akhlak, atau kerusakan di dalam perekonomian, atau yang disebutkan juga oleh ahli tafsir sebagai fasad maknawi, kerusakan dalam bentuk maknawi, seperti ketakutan yang muncul pada diri-diri umat Islam. Semuanya karena sebab mereka tidak melakukan, atau dari sebab perbuatan-perbuatan mereka yang rusak, yang tidak mengamalkan agama Islam. Maka sebab ini dari kerusakan tersebut adalah maksiat-maksiat atau dosa-dosa, dan jauhnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Awalamma asabakum musibatun." Awalamma asabakum musibatun. Qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul hiya min indi anfusikum. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kalian mendapatkan musibah dua kali, musibah berlipat ganda, kemudian kalian mengatakan, "Anna hadha," dari mana musibah ini? Maka katakanlah Muhammad kepada mereka, bahwa ini adalah dari sebab diri-diri kalian sendiri. Dan ini, ayat ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada diri mereka berupa bentuk mukhalafah tatkala mereka di dalam perang Uhud. Sebabnya karena mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan tentang kaum yang Allah binasakan mereka, baik secara umum seperti kaum Nuh dan yang lain-lainnya, disebabkan karena penyelisihan mereka atau mukhalafahnya mereka atau dosa-dosa mereka. Dan bahwasanya dosa tersebut, dosa fardi, dosa-dosa individu, sebelum dosa-dosa lingkungan atau mujtama, atau sebelum dosanya pemerintah atau hakim, ini lebih harus kita lebih memperhatikan. Maka perbaikilah dirimu dahulu, yang dengannya engkau, dengan hal tersebut engkau akan memperbaiki lingkungan, dan akan diinginkan apa yang diinginkan oleh syariat ini. والمقصود أن من الخطأ أن تنسب الفساد إلى غيرك وأنت مفسد. فمن الناس من يقول
أن هذا الفساد بسبب الحاكم، أو يقول بسبب عدو من الكافر ومصره، أو بسبب يذكر أسبابا. والأصل عندنا أن السبب يرجع إلى نفسك، فحاسب نفسك، تعرف أن الداء أي المرض إنما بدأ منك، وختاما أختم هذا جملتين. الأولى عن بعض أشياخ الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الإمام مالك، فقد قال رحمه الله: لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. وانظر في صلاح الأول كيف كانوا. والثاني في قول بعض العلماء المعاصرين، قال: أقم دولة الإسلام في نفسك تقم لك في أرضك، أقم دولة الإسلام في نفسك تقم لك في أرضك. ولعل في هذا قدر كفاية، أكتفي إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، يعني أنت فوز بليك. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kemudian maksud dari penjelasan tadi, bahwasanya di antara bentuk kekeliruan dan kesalahan, tatkala engkau menyandarkan adanya kerusakan di muka bumi, engkau sandarkan sebabnya kepada selain engkau, padahal engkau lah yang berbuat kerusakan. Sebab di antara mereka ada yang mengatakan kerusakan di muka bumi ini sebabnya adalah kerusakannya pemerintah, karena pemerintah yang jelek, atau karena musuh-musuh umat Islam, karena orang-orang kafir. Sementara yang benar, yang asalnya kerusakan di muka bumi ini sebabnya adalah kembali kepada diri-diri kalian umat Islam. Maka hasib nafsat, maka lihatlah diri-diri kalian, hisablah diri-diri kalian sebelum engkau menghisab orang lain. Bahwasannya penyakit tersebut itu ada pada diri-diri kita. Maka Syekh menutup pada tentang dalam pertemuan ini dengan dua jumlah, dengan dua kesimpulan. Dari apa yang disebutkan atau dinukilkan dari Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullahu taala. Syekh Imam Syafi'i. Syekh yang mengatakan adalah Imam Malik, yaitu gurunya Imam Syafi'i. Yang mengatakan ini adalah Imam Malik, perkataan yang masyhur bahwasanya beliau berkata, lam yasluh akhiru hadhihi ummah illa bima salaha awwaluha. Tidak akan baik akhir dari umat Islam ini kecuali dengan apa yang umat-umat awalnya mereka itu menjadi baik. Artinya dengan apa mereka baik, maka dengan itulah kita harus berpegar agar maksudnya adalah setelah mereka mengambil agama ini dan mengamalkan agama, maka dengan sebab itulah mereka menjadi umat yang saleh. Kemudian kesimpulan yang kedua, apa yang disebutkan dari sebagian ahli ilmu di zaman sekarang ini, bahwasanya mereka mengatakan, aqim daulatan Islam fi nafsik aqum laka fi ardik. Tegakkanlah daulat Islam, tegakkanlah agama Islam di dalam diri kalian, maka insyaAllah Allah akan mendirikan bagi kalian daulat Islam di muka bumi, di bumi kalian. Makanya adalah apa yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga memberikan manfaat.
Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.